Liburan akhir tahun menjadi salah satu momen yang ditunggu-tunggu banyak orang. Salah satu kota yang banyak menjadi tujuan pemudik adalah Solo, Jawa Tengah. Ikon pusat budaya di Solo adalah Pura Mangkunegaran yang terletak di jantung kota Solo. Dalam menyambut liburan akhir tahun ini, Pura menyelenggarakan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah kelas Aksara Jawa. Untuk mengikuti kelas Aksara Jawa, peserta dikenakan biaya sebesar Rp50.000. Di kelas ini, peserta akan diajarkan mulai dari mengenal huruf Jawa hingga praktek untuk menulis berbagai kalimat dalam bahasa Jawa. Peserta juga akan didampingi oleh abdi dalam apabila menemui kesulitan sampai bisa menulis aksara Jawa dengan benar. Uniknya, setelah selesai mempelajari aksara Jawa, peserta akan diberikan sertifikat dengan nama masing-masing yang tentu saja ditulis dengan aksara Jawa pula. Luar biasa, banyak ilmu yang didapat juga. Kan aksara ini banyak juga buku-buku kuno yang tulisan-tulisan kuno lah, gak usah buku. Tulisan-tulisan kuno yang pepatah-pepatah Jawa misalnya. Selain kelas aksara Jawa, juga diadakan berbagai kegiatan lain, diantaranya adalah kelas tari khas Mangkunegaran, demo memasak apem, dan foto menggunakan pakaian adat Jawa. Bahkan, apabila beruntung, Anda bisa bertemu langsung KGPAA Mangkunegoro 10 yang saat ini sedang bertahta. Tentu saja, momen foto-foto tidak bisa ditinggalkan. Biaya untuk mengikuti berbagai kegiatan ini pun cukup terjangkau, mulai dari Rp25.000 hingga Rp100.000. Acara tutup tahun di Pura Mangkunegaran ini dapat diikuti masyarakat mulai dari tanggal 23 Desember hingga 1 Januari 2023 nanti. Mangkunegaran juga bisa menjadi tempat untuk melestarikan kebudayaan, tapi tidak hanya itu, tapi masyarakat juga bisa turut serta untuk menjadi bagian. Liburan dengan bertema budaya seperti ini bisa menjadi alternatif tujuan wisata bagi masyarakat yang hendak mengisi waktu di akhir tahun ini. Fajar Indrajaya, Solo, Jawa Tengah.